Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Anda mengakses video ini. Kembali lagi dengan saya, Chandra Karisma, Technical Support dari PT Radius Alkindo Electric. Dalam kesempatan kali ini, atau dalam konten kali ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian alat instrumentasi dari Hioki yang berfungsi untuk dapat menangkap serta mengidentifikasi banyaknya jumlah partikel cahaya yang dipancarkan oleh suatu objek. Pada kesempatan sebelumnya atau pada konten sebelumnya, saya telah memperkenalkan kepada kalian pocket tester dari Hioki, jenis multimeter yang dapat mengidentifikasi komponen elektronika serta mengukur parameter kelistrikan. Dalam konten kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian alat instrumentasi dari Hioki yang berfungsi untuk dapat mengukur dan mengidentifikasi banyaknya partikel cahaya. Apa sih alat instrumentasi itu? Nah guys, di depan kalian sudah ada alat ya, Hioki Luxmeter FT3424 yang berfungsi untuk dapat mengidentifikasi banyaknya partikel cahaya atau biasa disebut dengan Luxmeter. Untuk Hioki Luxmeter ini sendiri masih dalam bungkusnya ya guys, lengkap, belum saya buka, dan dalam konten kali ini saya akan mengunboxing serta mereview spesifikasi, fungsi, dan fitur pengukurannya. Untuk yang pertama ini, saya akan unboxing dulu ya guys produknya dalam kardus Hioki Luxmeter FT3424 ini. Saat pembelian, kalian sudah mendapatkan satu buah alat instrumentasi lengkap dengan soft covernya, ringan dan kuat. Tentunya untuk menjaga alat ini dari kerusakan maupun kotoran yang diakibatkan dari pemakaian. Selain itu juga, kalian telah mendapatkan belt untuk menahan alat ini bila digunakan dalam kegiatan operasional untuk terhindar dari jatuh dan sebagainya. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan USB kabel. Nah, fungsi USB kabel ini untuk dapat mengkoneksikan alat instrumentasi Hioki Luxmeter ini dengan aplikasi software yang ada di komputer. Untuk aplikasinya itu sendiri sudah tersedia saat pembelian, yaitu berupa CD drive yang kalian dapat install sendiri di laptop kalian masing-masing. Satu buah CD drive yang akan didapatkan saat pembelian, serta buku manual untuk dapat mengetahui beberapa fitur dan fungsi yang ada pada alat ini. Selain itu juga, untuk konsumsi daya dari alat instrumentasi ini, Hioki telah menyediakan baterai A2 sebesar 1,5 volt. Untuk alat ini sendiri juga telah dilengkapi fitur APS yang dapat menghemat daya pemakaian. Untuk spesifikasi, fitur, dan fungsi secara lengkap akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, baik guys, di depan kalian ini sudah ada beberapa aksesoris dari instrumentasi Hioki FT3424. Saat pembelian, kalian sudah mendapatkan aksesoris ini secara gratis atau sudah include di dalamnya. Sudah ada USB driver untuk mengirimkan data untuk diolah kepada aplikasi dalam software di komputer, CD drive untuk menginstal aplikasi di komputernya itu sendiri, buku manual, baterai sebagai daya utama dari alat Hioki instrumentasi Luxmeter FT3424. Untuk alat ini sendiri atau versi alat ini yang akan saya review masih tipe yang terlama atau FT3424. Untuk tipe terbaru FT3425 sudah include dengan protokol komunikasi Bluetooth di dalamnya, sehingga kalian dapat mengirimkan data secara otomatis dan dapat diolah pada aplikasi di Android. Untuk Hioki sendiri sudah menyediakan aplikasi Android yang dapat kalian download secara gratis di App Store.
baik itu dengan Android maupun dengan iPhone kalian. Untuk nama aplikasi Androidnya itu sendiri yaitu Genecross. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan kepada kalian alat instrumentasi Hioki FT3424 ini. Untuk fitur pengukuran, spesifikasi akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, baik guys, di depan kalian sudah ada Hioki Luxmeter FT3424. Untuk alat ini sendiri memiliki berat yang ringan, mudah dibawa dan digunakan. Selain itu juga, tidak banyak tertempel aksesoris pada alat ini sendiri, sehingga tampilannya jauh lebih minimalis dan sederhana. Hanya ada satu sensor cover yang telah tersedia untuk melindungi sensor fotodioda dari alat ini untuk mencegah kotoran maupun kerusakan. Mudah dibuka. Untuk Hioki Luxmeter FT3424 ini sendiri menggunakan tipe sensor fotodioda jenis silikon untuk menangkap dan mengidentifikasi banyaknya partikel cahaya yang dipancarkan oleh suatu objek. Menggunakan layar digital untuk menampilkan data hasil pengukuran sehingga mudah dibaca. Beberapa fitur tombol push button antara lain ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan alat ini sendiri. Ada tombol hold untuk menahan data hasil pembacaan. Ada tombol memori untuk menyimpan data hasil pengukuran. Tombol read untuk membaca data hasil pengukuran yang telah tersimpan. Untuk alat ini sendiri dapat menyimpan hingga 99 data hasil pengukuran. Tombol kalibrasi atau null adjustment sehingga alat ini jauh lebih akurat dalam pengukuran. Dan fungsi range pengukuran atau mengatur range interval pengukuran. Untuk alat ini sendiri dapat membaca mulai dari 0,00 lux sampai dengan 200.000 lux. Cocok digunakan untuk mengidentifikasi produk lampu LED dan lain sebagainya yang membutuhkan cahaya sebagai keluaran utama. Baik, setelah sebelumnya saya melakukan unboxing review fitur dari Hioki Luxmeter FT3424 beserta aksesoris yang didapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih aplikasi penggunaan alat ini sendiri. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud lux dan lumen cahaya. Lux merupakan tingkat kecerahan yang diterima suatu objek dari sumber. Sedangkan lumen merupakan satuan pengukuran standar untuk jumlah cahaya yang dapat dihasilkan oleh sumber. Dan luxmeter itu sendiri merupakan alat untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan. Sehingga dapat dikategorikan Hioki Luxmeter FT3424 merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kecerahan yang diterima suatu objek dari sumber. Selanjutnya, alat ini dapat dilakukan untuk melakukan identifikasi standar operasional pencahayaan ruang kerja. Saya menggunakan peraturan Menteri Kesehatan sebagai ambang batas standar pengukuran pencahayaan ruang kerja. Yang pertama, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 48 tahun 2016, bahwa standar pencahayaan area ruang kerja yang disarankan sebesar 300 lux. Namun, untuk keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 tahun 2002 bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan aktivitas yang berbeda dan dilakukan setiap hari wajib menggunakan intensitas cahaya atau pencahayaan dengan tingkat yang berbeda. Ada pekerjaan kasar dan tidak berulang hanya memerlukan 100 lux pencahayaan, dapat dalam ruang penyimpanan, ruang instalasi, dan lain sebagainya. Ada pekerjaan kasar dan berulang yang memerlukan intensitas cahaya sebesar 200 lux. Ada pekerjaan rutin yang memerlukan intensitas pencahayaan sebesar 300 lux. Untuk pekerjaan rutin ini sendiri dapat dilakukan pada ruang administrasi atau ruang kerja harian,
ruang sekolah, dan lain sebagainya. Ada pekerjaan agak halus yang memerlukan intensitas pencahayaan sebesar 500 lux. Ada pekerjaan halus yang memerlukan intensitas pencahayaan sebesar 1000 lux. Serta pekerjaan amat halus sampai dengan terperinci yang membutuhkan intensitas pencahayaan mulai dari 1500 sampai dengan 3000 lux. Dan alat ini sendiri, Hioki Lux Meter FT3424, dapat melakukan identifikasi pengukuran tingkat kecerahan ruangan mulai dari 0 lux sampai dengan 200.000 lux. Cocok digunakan untuk mengidentifikasi besarnya intensitas pencahayaan pada ruang kerja. Selanjutnya, saya akan menunjukkan aplikasi penggunaan alat ini sendiri, Hioki Lux Meter FT3424. Aduh, kok lama-lama mata perih ya? Sampai berair loh. Apa jangan-jangan karena pencahayaan di ruangan ini kurang jelas ya? Kalau lama-lama kayak gini harus pakai kacamata, aduh. Nah, begini lebih baik. Selanjutnya, saya akan menggunakan alat ini, Hioki Lux Meter, untuk mengetahui standar pencahayaan pada ruang kerja. Alat ini dapat mengukur intensitas cahaya mulai dari 0,00 lux sampai dengan 200.000 lux. Pengoperasiannya cukup mudah, cukup diaktifkan, dan diletakkan pada meja tempat kalian bekerja. Alat ini dapat membaca dan menyimpan data secara otomatis. Terlihat hasil pengukuran yang didapat di atas 300 lux atau sebesar 638 sesuai dengan standar peraturan Menteri Kesehatan. Namun, jika pengukuran yang didapat di bawah 300 lux, maka tempat kalian bekerja di bawah standar operasional Menteri Kesehatan atau kurang baik untuk dilakukan pekerjaan secara terus-menerus. Nah, bagaimana guys penjabaran singkat saya tentang spesifikasi, fitur, aplikasi pengukuran dari Hioki Lux Meter FT3424 ini? Alat ini tentunya memiliki fungsi yang dapat membantu kalian dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam pabrik produksi lampu LED, alat ini dapat mengetahui dan mengidentifikasi kualitas serta banyaknya cahaya yang dihasilkan. Selain itu juga dapat membantu pada bagian general affair perusahaan untuk mengecek kondisi lingkungan kegiatan pekerjaan demi menunjang keamanan dan keselamatan kerja bagi para karyawan. Tentunya alat ini memiliki fungsi yang dapat membantu kalian dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dengan saya Chandra Karisma Sungkowo, sampai jumpa pada konten selanjutnya guys.